Halo Sopin, jumpa lagi dalam channel Petualangan Yotam. Dan kali ini ada sesuatu yang unik yang akan saya sampaikan kepada Sopin, yaitu salah satu kuliner khas asal Papua yang berada di Manokwari. Apa itu? Ini dia, keladi tumpuk. Jadi ini adalah keladi yang akan kita buat, keladi tumbuk kuliner khas asal Papua Manokwari. Dan akan dikupas, setelah dikupas akan diisi di situ. Nah Sopin, sekarang saya lagi berada di dapur Ibu Ratna. Beliau merupakan salah satu pengelola kuliner khas Papua, yaitu keladi tumbuk.
adalah keladi tumbuk yang telah selesai dikelola oleh Ibu Ratna atau Mama Tia. Nah, ini bisa didinginkan sekitar 30 sampai 1 jam dan nanti ini akan dipotong kotak-kotak. Yang ingin menikmati bisa datang di Jalan Borobudur atau Pasar Borobudur untuk melihat atau membeli dan menikmati kuliner atau kue khas yang berasal dari Papua Barat. Sopin, ini keladi tumbuk yang bisa langsung dinikmati. Kalau untuk yang didiamkan itu kita untuk memotong untuk segi empat agar lebih padat. Kalau ini kita bisa langsung dinikmati. Nikmati mana rasanya, Sopin? Enak, manis. Sopir, sekian dulu petualangan kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam pecinta kuliner.